Kevler Laveran Lima Pereira, atau lebih dikenal dengan sebutan Pepe, adalah pemain belakang yang terkenal memiliki kualitas permainan dan attitude-nya di lapangan. Pepe punya kemampuan yang baik pada lini pertahanan. Ia kerap melakukan hal-hal berbau provokatif yang mampu memicu emosi lawan. Yuk kita kenal lebih jauh dengan sosok Pepe. Berikut ini perjalanan karir dari Pepe. Pepe lahir di kota Mesello, Brazil, pada tanggal 26 Februari 1986. Meskipun ia lahir dan berketurunan Brazil, namun status kewarganegaraannya adalah Portugal. Perjalanan karir sepak bolanya terbilang singkat, terkhusus dalam liga domestik. Ia mengawali karir mudanya di Akademi Corinthians Alagoano selama 6 musim. Lalu karir profesional dari Pepe berawal di klub Maritimo B, di mana pada awal tahun 2002, ia mampu menembus ke skuad inti dari klub Maritimo tersebut. Setelah habis masa kontrak pada tahun 2004 hingga 2007, ia direkrut oleh FC Porto. Namun kemudian di tahun 2007, ia memutuskan hijrah ke klub elit di Spanyol, yaitu Real Madrid. Pepe bergabung dengan Real Madrid dari FC Porto dengan harga 30 juta euro atau saat itu senilai 375 miliar rupiah. Hingga menjadikannya salah satu pemain termahal di dunia, selain Rio Ferdinand dari Manchester United. Sementara itu, karir sepak bolanya dalam lingkup timnas terbilang cukup bagus dan berprestasi. Meski dilahirkan di Brazil, Pepe tidak pernah mewakili negara asalnya di timnas. Ia berganti kewarganegaraan menjadi Portugal pada Agustus tahun 2007. Tepat 30 Agustus, ia dipanggil ke timnas Portugal untuk pertama kalinya mengikuti pertandingan kualifikasi Euro 2008 melawan Polandia. Sejak 2007, Pepe memperkuat tim nasional Portugal dan hingga kini tetap dipercaya untuk mempertahankan lini belakang skuad utama nasional Portugal. Tercatat sejuta prestasi yang telah ia torehkan untuk negaranya. 90 Minute Lovers, sebelum melanjutkan perjalanan karir dari pesepak bola berusia 35 tahun ini, pastikan dulu kamu telah klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update informasi terbaru dari channel ini. Gelar individu yang pernah ia raih adalah UEFA Euro 2008 Team of the Tournament dan Man of the Match in UEFA Euro 2008 Portugal versus Turki. Sedangkan di antara prestasi domestik yang pernah ia raih bersama tim adalah juara Liga Portugal 2005-2006, 2006-2007, juara La Liga 2007-2008, Piala Portugal 2005-2006, Piala Super Portugal 2005, dan Piala Super Spanyol 2008. Di luar karirnya sebagai pesepak bola, Pepe disibukkan mengurus kedua putrinya dari cinta kasih bersama sang istri, Ana Sofia Moreira. Ana Sofia merupakan wanita lulusan kedokteran di universitas di Portugal. Setelah menyelesaikan studi, ia menyusul Pepe ke Real Madrid untuk menikah. Mantan bek andalan Real Madrid ini, pada tahun 2019 lalu kembali ke klub lamanya FC Porto, setelah ia tinggalkan sejak 2007 silam. Ia menandatangani kontrak dengan FC Porto selama 2,5 tahun, hingga Juni 2021 ini. Sebelumnya, ia mengakhiri kontrak dengan klub asal Turki Besiktas JK.